Halo Brandmate, perkenalkan gue Fadli Mona Alfiansyah, mahasiswa Branding 2020 akan membantu ngobrand hari ini. Tentunya gue gak sendiri, gue bersama kakak kelas branding gue yang kece-kece nih. By the way, apa sih itu awal? Penasaran gak sih? Gue sebagai maba penasaran banget nih. Halo Brandmate, perkenalkan gue Fadli Mona Alfiansyah, gue mahasiswa baru Branding 2020 akan membantu ngobrand hari ini. Oke. Okay. Tentunya gue gak sendiri nih, gue bersama Kak Krista dan juga Kak Albert. Kak Krista ini adalah wakil ketua dari OWL Club dan Kak Albert ketuanya. Oke, halo Kak Krista, Albert. Hai. Halo, halo, halo. Nah, hari ini gue pengen ngupas tuntas nih Kak, pokoknya tentang OWL Club ini. Dari mulai apa itu kegiatan dan lain-lain gitu ya. Nah, yang pertama nih gue pengen nanya, mungkin banyak banget yang gak tahu gitu ya tentang HIMA itu secara general apa. Mungkin Kak Albert boleh jelasin. Oke, kalau misalnya secara general banget sih, kayak HIMA itu kayak organisasi yang emang buat nampung aspirasi dari mahasiswa dari setiap jurusan tersebut sih. Kalau misalnya awal itu buat nampung untuk nampung aspirasi dari mahasiswa branding gitu. Oh, jadi di brandingnya kita di Prasmo ini namanya OWL Club ya? Betul. Ya. Nah, kalau OWL Club itu sendiri apa sejarahnya gitu, gue penasaran banget sejarahnya apa dan juga filosofi di balik nama OWL ini, apakah diambil dari kebiasaan anak branding yang suka begadang kayak burung hantu gitu ya, apa gimana gitu Kak, boleh ceritain Kak Krista mungkin. Oke, jadi OWL itu sebenarnya singkatan dari Opportunity, Wisdom, and Learning, disingkat tuh jadinya OWL gitu. Di sisi lain kita tuh nggak cuma himpunan mahasiswa, tapi kita juga sebuah impactful youth community yang passionate banget mengembangkan dan memperkenalkan branding ke nggak cuma anak-anak Prasmo tapi juga orang-orang di luar Prasmo gitu. Oh, jadi kegiatan di dalam OWL Club ini sendiri tuh ada apa aja Kak? Apakah ada seminar yang sering gue lihat ya, seminar gitu ya. Terus apa lagi rasanya? Tahun ini sih kita lebih fokus buat pihak eksternal gitu ya. Jadi kalau misalnya yang menonjol sih tahun ini kita buat namanya OWL Consultant, di mana itu isinya kayak anak branding atau maupun anak-anak yang mau belajar kayak dunia profesional gimana sih caranya jadi konsultan. Nah, itu nanti kita akan undang kayak pembicara expert, nanti kita akan belajar bareng gitu. Nanti untuk di akhirnya kita akan ada sesi implementasi di mana kita bakal implementasiin ilmu-ilmu yang kita dapat itu ke anak-anak bisnis, yang terutama ada mata kuliah business creation sama business development. Gitu. Nah, mau ngasih tambahan dikit nih, jadi di S1 jurusan bisnis di Prasmo itu ada namanya mata kuliah di semester 3 business creation, sedangkan di semester 4 ada namanya business development. Itu mata kuliah yang krusial, mata kuliah jangkar, itu krusial dan seru banget, challengingnya banget. Dan di situ S1 branding yang punya himpunan mahasiswa awal, maksudnya awal punya program yang pengen banget membantu teman-teman kita anak bisnis buat bikin gimana sih caranya supaya si barangnya awalnya nggak ada value-nya itu kita bisa kasih value dan jadinya barang ini tuh punya soul gitu. Lewat banyak banget nih, kayak misalnya kita nanti bakal ngasih tahu mereka tentang apa itu brand personality, brand story, brand identity, dan lain-lainnya. Nah, tapi sebelum anak-anak awal itu nge-share apa yang mereka tahu tentang branding, teman-teman anak awal ini bakal dapat mentoring session. Jadi kayak ada kelas sendiri gitu yang kayak nanti diajarin, digodok bareng sama si expert ini yang udah ngerti banget tentang perbrandingan. Jadi tuh sebelum kita nge-share sesuatu ke anak bisnis, kita tuh kayak gak kosong-kosong banget gitu loh. Gitu. Jadi kita belajar di sini, jadi kita grow together. Oh, jadi awal ini jadi wadah gitu ya, wadah belajar dan mengembangkan diri untuk anak-anak branding gitu ya. Di luar kelas, mungkin awal ini jawaban yang tepat gitu kalau lo mau belajar gitu ya. Terus kayak keuntungan misalkan gue maba nih, gue mau masuk awal, apa aja sih kayak benefit-benefitnya ketika gue masuk awal gitu? Kalau benefit pastinya banyak banget ya, kayak contohnya gue sama Krista aja itu udah kayak nyobain gimana sih terjun di dunia profesional, terutama di dunia consultant branding gitu. Kemarin gue sama Krista sama tim-tim gue itu sempat handle klien dari Mayora, terus itu ada klien dari, kita sempat mau pitching ke Traveloka, sama kita bikin branding dari bikin branding untuk bisnis burger gitu, hotdog sih lebih tepatnya. Yeah. Itu jadi kita pikirin gimana sih branding untuk bisnis ini bagusnya kayak gimana, personanya kayak gimana, gitu-gitu sih. Nah, sebagai mahasiswa baru nih, kan gue juga anak semester 3 gitu ya, sebenarnya juga belum baru setahun kuliah.
jujur gue belajar banyak banget, kayak bener-bener gue one step ahead dibandingin teman-teman gue. Ada banyak banget hal-hal yang gue pelajari, lebih banyak gue pelajari di awal bahkan daripada gue di kampus gitu. Jadi di kampus gue belajar, tapi di awal gue jadi belajar lebih banyak karena gue ketemu sama kayak Albert kan semester 5, Albert kan 2018, sedangkan gue 2019, gue masih semester 3 gitu. Cuman gue udah belajar apa yang Albert pelajari dari Albert juga gitu. Jadi kayak gue belajar tuh brand archetype tuh apa. Jadi sharing ya Pak. UI, kita tuh sering banget nge-share apa yang kita punya bareng-bareng gitu. Jadi gue ngobrol-ngobrol sama Albert, sama kakak tingkat yang lainnya, apa tuh branding gitu. Gitu deh. Jadi contoh oh, jadi, ini mungkin gimana? Oh, gue ngasih contoh apa? Oke, gue coba kasih contoh dulu ya. Jadi ini bagian yang seru banget. Waktu itu gue ngobrol sama Albert tentang brand archetype. Terus dari situ gue jadi tahu kalau brand archetype itu jadi ada 12. Itu kayak teori sebenarnya. Jadi dari situ kita akan, kalau lu mau punya bisnis, lu pilih satu yang bisa mempresentasikan brand bisnis lu tuh sebenarnya yang mana gitu. Jadi dari 12 lu pilih satu, dan nanti dari situ lu kembangin untuk implementasinya. Gitu deh. Oh, jadi kalau misalkan yang gue tangkap tuh kayak kalau lu belajar dari kelas doang itu nilai lu 9, tapi kalau lu masuk Owl Club itu nilainya jadi 10 gitu ya. Ya, jadi kayak Owl Club ini pelengkap gitu loh ya, pelengkap dan juga ya buat belajar, buat lu apa ya istilahnya? Sharing lah satu sama lain gitu ya. Ya. Terus Kak, kan lu menjabat sebagai ketua dan wakil Owl Club ini ya. Gua pengen tahu tuh Kak, kayak awalnya kenapa sih lu mutusin buat join Owl Club dan juga gimana caranya lu bisa jadi ketua dan wakil? Mungkin Kalbert dulu deh. Gua kalau misalnya cerita, gua tuh sebenarnya kalau kepanitiaan atau organisasi gitu agak sedikit terlambat gitu dibanding Krista, karena kalau Krista dari semester 1 udah ikut organisasi sama panitia, gua itu semester 3 baru ikut panitia. Terus gua ikut macam-macam sih, kayak dari panitia student board, panitia dari prasmunya sendiri, sama yang terakhir ini gua ikut Owl Club kan. Nah, tapi di Owl Club itu gua lebih ngerasa serak banget sih, kayak dari ketua sama wakil semuanya tuh welcome banget loh ke anggota-anggotanya. Jadi itu sih yang ngebuat gua kayak jatuh hati lah ke Owl Club. Kasih gitu paham Bert, dulu kepanitiaan lu udah berapa tuh? Oh, kalau misalnya gua dulu sempat panit tuh sampai yang setahun belakangan ini sampai 10 sih, hampir 10 gitu. Wow. 10. Iya. Banyak banget sih, itu keren. Kalau Krista gimana, Ta? Gue juga sebenarnya kayak Albert persis, gue sebelum masuk awal tuh gue join ke banyak kepanitiaan lain. Terus satunya SB juga, gue join kepanitiaan student board. Terus emang sih ada banyak plus minus, kayak gue masuk awal sama gue masuk SB. Di awal gue belajar banget tentang branding, tapi di SB gue belajar banyak banget dari teman-teman jurusan lain. Kayak gue ketemu anak bisnis, gue ketemu anak STEM. STEM kan di Prasmo nggak banyak orangnya, tapi gue bisa ketemu sama mereka di situ. Gue jadi tahu anak FBT dan yang lain-lainnya gitu. Jadi kayak seru banget. Jadi emang capek, tapi capeknya kayak worth it gitu loh. Cie. Tapi gue pengen tahu deh kayak ada nggak sih pelajaran yang lo ambil atau yang lo dapet dari lo menjabat di Owl Club ini keluar kampus gitu, kayak misalkan itu nge-pack ke bisnis lo jadi terbantu bagaimana, itu ada nggak? Gue sih cerita pengalaman gue aja sih, kayak sekarang gue lagi coba bikin bisnis sama temen gue, anak bisnis sama anak finance gitu. Jadi bisnisnya ini kalau misalnya dari segi brandingnya kan pasti mereka nggak gitu kuatkan konsep dari segi brandingnya. Nah, gue tuh coba implementasiin apa yang gue dapat atau yang gue pelajari dari yang tadi konsultan-konsultan yang udah gue jalanin sama Krista gitu ke bisnis gue. Jadi dari segi bisnis bisa dibilang kayak brandingnya tuh udah okay gitu di bisnis gue. Nah, kalau gue sih lebih ke, gue emang belum bikin bisnis ya, tapi gue jadi bisa sharing ke teman-teman kan di Indonesia Raya ini, dari Sabang sampai Merauke, yang namanya S1 branding itu kan cuma di Prasmo kan. Jadi anak-anak branding pun juga sebenarnya jumlahnya nggak banyak, apalagi di angkatan gue tuh nggak nyampe 200, kayak banyak, soalnya angkatan gue cuma hampir 200, sedangkan angkatan Fadli sama angkatan Albert lebih banyak. Jadi branding tuh sebenarnya juga yang mahasiswanya masih sedikit banget. Jadi gue sharing sama teman-teman gue anak STEM. STEM itu singkatan dari Science, Technology, Engineering, and Math. Itu kayak IPA-nya di Prasmul gitu kan. Kalau kita bisnis branding itu kan masuknya ke SBS, Sekolah Bisnis dan Ekonomi. Sedangkan di Prasmul juga ada gedung sendiri lagi, itu anak-anak STEM. Jadi belajar bisnis matematik, belajar food business technology dan yang lain-lainnya yang berhubungan banget sama IPA.
Terus di situ gue bahkan sharing sama mereka tentang branding itu apa, mereka nanya-nanya sama gue tentang branding itu apa, jadi gue berasa berkontribusi lah gitu sama teman-teman gue juga. Kan gue pernah kepanitiaan di bawah student board itu tuh singkatannya SB, itu kayak kepanitiaan di bawah BEM, kalau di kampus lain itu namanya BEM, tapi di Prasmul namanya SB. Gue juga ketemu sama anak-anak dari jurusan lain, kayak anak bisnis udah nanya-nanya sama gue tentang gimana ya bikin branding yang seru gitu. Nah, ngomongin seru nih kayak, mungkin gue pengen tahu nih, terakhir deh gue nanya, keunikan apa sih dari Owl Club ini yang lo punya gitu dibandingkan hima-hima lain gitu? Kalau misalnya kita ngomongin sedikit sejarah ya tak, mungkin dari angkatan pertama si Katio itu emang udah terkenal kalau misalnya Owl itu out of the box banget sih. Out of the box. Kayak misalnya tuh dulu kita pernah bikin acara di mana suatu gedung yang biasanya dipakai kalau misalnya buat acara resmi itu jadi pintu masuk. Nah, waktu zamannya si Katio ini, pintu masuknya itu dibikin jadi pintu keluar, dan pintu keluarnya jadi pintu masuk gitu. Jadi dibalik-balik gitu, kita suka ngelakuin hal-hal yang beda aja gitu. Abis itu kalau misalnya jadi kreatif lah ya. Iya, betul, kreatif. Nah, abis itu kalau misalnya ngomongin dari segi kepanitiaannya sendiri, kita juga lumayan unik, di mana anggota-anggota kita itu bisa menumpahkan kreativitas mereka gitu, ide-ide yang mereka punya itu langsung ke kita. Jadi nanti kalau misalnya mereka punya ide apa, kita langsung bisa eksekusi bareng gitu loh. Jadi ide-ide yang akan kita lakukan atau acara-acara yang akan kita lakukan itu nggak cuma dari gua sama Krista atau dari BPH-BPH lainnya doang, tapi dari anggota-anggota maba pun, terutama maba, nanti juga bisa numpahin kreativitas mereka ke acara yang bakal kita lakuin sih. Jadi kita rebel tapi sebenarnya di positive way gitu loh. Maksudnya kita mencoba berbeda. Kita suka banget ngelakuin hal-hal yang berbeda dan hal-hal yang orang tuh enggak kepikiran gitu. Makanya brainstorm kita lumayan seru, idea vomit kita, muntahin ide-ide macam-macam segala macam tuh sering banget gitu. Kak, kalau boleh tahu tuh anggota Owl tuh ada berapa ya sekarang? Kepanitiaannya ada berapa? 25, jadi kita nanti open recruitment. Kita lagi open recruitment itu buat 17 orang di 3 angkatan 2018, 19, dan 20 gitu. Jadi, nah, open recruitmentnya itu kedepannya tapi jangan khawatir juga sih ya tak, kalau misalnya ngeliat kayak ah cuma 17 orang, tapi nanti kedepannya kita bakalan buka open recruitment lagi, karena kan kita punya acara banyak banget kan gitu. Masih ada banyak kesempatan. Berarti nanti cara daftarnya mungkin ada di email Prasmul kayak? Iya, betul. Tuh, nanti pantauin aja email Prasmul kalian, semuanya info ada di situ. Iya. Okay. Kayaknya cukup nih untuk hari ini, gue dapat banyak informasi banget tentang Owl gitu ya. Dan gue seneng banget memandu ngobrol hari ini. Gue sebagai mahasiswa baru sangat-sangat, seneng banget lah bisa join mandu ngobrol ini. Belajar langsung dari para expertnya Owl nih, Kak Krista dan juga Kak Albert gitu ya, yang jadi mentor gue juga belakangan hari ini gitu ya. Dan ingat teman-teman, ngobrol itu selalu ada setiap episode ya setiap bulan di YouTube podcast Satu Branding. Pokoknya teman-teman yang pengen tahu tentang branding, tentang Owl, stay tune aja di tempat kita. Okay? Dadah. Okay, terima kasih Kak Owl, Kak Krista. Thank you. Gue seneng banget nih memandu ngobrol hari ini. Banyak banget pelajaran yang gue bisa ambil langsung dari para expert Owl tentunya. Oh iya, Ngobrand selalu ada episode setiap bulannya di YouTube dan di podcast S1 Branding. Dan jangan lupa untuk follow Instagram @brandingprasmul untuk info lebih lanjut. Stay tune!